Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita semua bisa dikumpulkan di majelis ini untuk kita duduk bersama melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Haqqul Ablaj fi Dahdi Syubuhati Mafhumil Bid'ah lil Arfaj oleh Syekh Dr. Abdul Aziz bin Rayyis Ar-Rayyis hafizahullahu taala. Di pertemuan kita yang terakhir, kita masih membahas Al-Muqaddimah As-Sabi'ah. Di mukaddimah yang ketujuh, judulnya Al-Aslu fil Ibadat At-Tawakuf wal Man'u wal Hadaru illa bidalilin. Kata beliau, secara asal hukum beribadah itu berhenti pada dalil. Artinya ibadah itu harus berhenti pada dalil. Ketika ada dalil baru berani melakukannya. Ketika tidak ada dalil, maka stop, berhenti di situ. Artinya jangan dilakukan. Ya, maka hukum asal ibadah itu terlarang, tercegah, kecuali apabila ada dalilnya. Fala yasihu li ahadin an yata'abbadallaha bi syai'in illa bidalilin. Maka tidak boleh seorang pun melakukan peribadahan kepada Allah, melakukan penyembahan kepada Allah dengan suatu perbuatan, suatu amalan, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan perbuatan tersebut. Ini kita sebutkan sudah dalil-dalilnya. Kemudian kita sebutkan beberapa ucapan para ulama sampai pada halaman yang ke-59. Beliau menukil banyak ulama-ulama yang juga mengatakan kaidah tadi. Ini disepakati oleh semua para ulama bahwa hukum asal ibadah itu adalah terlarang, tercegah, tidak boleh. Ya, sampai ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, kembalikan kepada hukum asalnya. Ya, kita contohkan kemarin untuk memudahkan kita memahami kaidah yang satu ini. Seperti misalnya saya pernah janjian sama seseorang, saya mengatakan atau teman saya bilang, gimana nanti kita jadi enggak ke rumahnya fulan? Maka saya jawab, iya jadi, insya Allah. Ya, kalau enggak jadi, saya telpon. Ya, perhatikan, saya mengatakan iya jadi, insya Allah nanti kita ke rumahnya fulan. Kalau enggak jadi, nanti saya telpon, saya kabari di telpon. Maka berarti yang disepakati apa? Jadi atau enggak jadi? Jadi. Ya. Kecuali nanti kalau ada telepon baru enggak jadi.
Nah, maka kemudian ketika tiba waktunya, saya datang ke tempatnya fulan itu. Kemudian saya tunggu-tunggu teman saya ini kok enggak datang-datang. Kemudian saya telepon dia. Tanya mungkin lagi di jalan atau mungkin lagi ada masalah gitu kan. Tak tanya, "Eh fulan, apa tak antai ini gak teko-teko? Tak tunggu kok enggak datang-datang." Apa jawaban dia? Dia mengatakan, "Loh, jare mau ditelepon dikabari. Ya, saya nunggu kabarmu dari tadi. Jadi apa enggak ini?" Nah, maka ini gagal paham. Harusnya ketika saya enggak ngabari, maka kembali kepada hukum asalnya apa? Jadi. Ya, saya enggak ngabari dia. Berarti kembali kepada hukum asalnya jadi. Nah, maka demikian juga kaidah yang kita sampaikan ini, hukum asal ibadah tidak boleh. Kecuali apabila ada dalilnya. Maka ketika tidak ada dalilnya, kembalikan kepada hukum asalnya, yaitu tidak boleh melakukan ibadah tersebut. Terlarang, tercegah melakukan ibadah tersebut. Di halaman 59, beliau membawakan ucapan, kemarin kita sampaikan, ucapan Abu Syamah, demikian juga ucapan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kemudian sampai pada ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata dalam majmu' fatwanya, kata beliau, "Wal ibadat mabnaha 'ala at-tawqifi wal ittiba'i la 'ala al-hawa wal ibtida'." Kata beliau, ibadah-ibadah maka itu dibangun di atas dasar tauqif, yaitu berhenti pada dalil. Wal ittiba' dan mengikuti dalil. Semua ibadah harus dibangun di atas ini. Bukan dibangun di atas perasaan, hawa nafsu, atau dibangun di atas dasar inovasi-inovasi alias bid'ah. Kan ini baik, itu perasaanmu lah. Ya, kan ini tujuannya baik, kan ini niatnya baik, kan hasilnya positif. Nah, itu perasaanmu. Ya, maka ibadah tidak dibangun di atas perasaan, tidak dibangun di atas hawa nafsu. Namun ibadah harus dibangun di atas ittiba, dalil, mengikuti dalil. Kemudian beliau juga berkata dalam kesempatan yang lain, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya Iqtida As-Siratil Mustaqim, kata beliau, "Fal aslu fil ibadat alla yushra' minha illa ma syara'ahu Allah." Kata beliau, maka hukum asal dalam ibadah yaitu tidak disyariatkan di dalamnya, tidak disyariatkan ibadah secara asal. Kecuali apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barulah itu terhitung sebagai ibadah. Sehingga apa yang tidak disyariatkan oleh Allah, maka tidak dianggap sebagai sebuah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini supaya kaum muslimin beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Allah tidak membebaskan manusia untuk menyembah dia dengan caranya sendiri masing-masing. Wis karepmu, kon kate ibadah dengan cara kalian, terserah kalian. Yang penting kalian nyembahnya sama aku. Apa gitu Allah itu konsepnya? Tidak. Ya, kalau kayak gitu modelnya, maka umat Islam akan melakukan peribadahan dengan cara-cara yang tidak seragam. Umat Islam di Indonesia beribadah kepada Allah dengan cara yang sesuai dengan kearifan lokal. Kemudian umat Islam di Arab akan beribadah kepada Allah, melakukan peribadahan dengan cara-cara yang sesuai dengan tradisi mereka. Ya, sehingga mereka tidak menjadi satu kesatuan, tidak berada di atas satu agama kalau kayak gitu caranya. Dan juga ngapain diutus Nabi? Kalau Allah membiarkan manusia beribadah kepada dia dengan cara apapun yang dia yang dikehendaki oleh manusia, maka ngapain diutus Nabi kalau kayak gitu? Nggak perlu diutus Nabi. Salah satu fungsi tujuan Allah mengutus Nabi, gawe ngurui untuk ngajarkan manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar. Itu fungsi diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memberitahukan kepada manusia, ngene lho carane beribadah kepada Allah. Kon lak gak ero ibadah sama Allah iku ya opo carane? Tak urui. Ya, itu tujuannya Nabi lah. Kalau umatnya umat manusia wis pinter-pinter, aku iso beribadah kepada Allah dengan caraku sendiri.
saya buat-buat, saya karang-karang sendiri cara beribadah kepada Allah. Pokoknya yang penting nyembah Allah. Terus apa fungsinya diutusnya Nabi? Berarti di sini menghormati Nabi atau tidak orang kayak gini nih? Tidak menghormati Nabi. Ya, dianggap Nabi diutus itu nggak ada manfaatnya. Itu hakikatnya bid'ah. Kenapa kita katakan bid'ah itu tercela? Karena menganggap perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan ibadah kepada manusia itu perjuangan yang sia-sia. Karena manusia toh bisa ngarang-ngarang ibadah sendiri di luar apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di halaman 60, qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wala dina illa ma syarra'ahu, tidak ada agama kecuali apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal aslu fil ibadat al-butlan hatta yaquma dalilun 'alal amri. Kata beliau, maka hukum asal ibadah itu batil. Ya, batil. Ibadah apapun yang dikerjakan kepada Allah secara asal hukumnya batil ibadah tersebut. Sampai ada dalil yang memerintahkan untuk melakukan ibadah itu, nah, baru itu ibadah yang sahih. Baru itu ibadah yang benar. Tanpa ada dalil berarti itu ibadah yang batil. Qala Ibnu Rajab, berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Wal Hikam, beliau mengatakan, wa kullu man ahdatha fid din ma lam ya'dhan bihi Allah wa rasuluh falaysa minad din fi syai'. Kata beliau, dan siapapun yang mengarang-arang perkara yang baru di dalam agama ini, ya, dia membuat-buat hal baru dalam agama ini, apa-apa yang Allah tidak pernah mengizinkan, Rasul tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mengarang-arang sesuatu di dalam agama ini. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak diizinkan sama Allah. Boleh nggak? Atau Nabi itu punya otoritas nggak membuat syariat sendiri sesuai dengan keinginan beliau? Tuh nggak punya tuh Nabi lo, bayangkan. Nabi nggak punya otoritas untuk bikin suatu ibadah, bikin suatu amalan dari kantong beliau sendiri. Nggak ada, nggak boleh. Semua apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari agama ini asalnya dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau Nabi saja nggak diberikan otoritas untuk membuat sesuatu di dalam agama ini, maka tentu selain Nabi lebih nggak boleh lagi. Ya, falaisa minad dini fi syai. Maka apapun yang dikarang-karang oleh mereka itu bukan bagian dari agama sedikit pun, sama sekali bukan bagian dari agama. Kemudian lanjut kata beliau, faman taqarraba ilallahi bi amalin lam yaj'alhu Allahu wa rasuluhu qurbatan ilallah fa amaluhu batilun mardudun alaihi. Maka barang siapa yang bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amal ibadah yang Allah tidak menjadikan perbuatannya, perbuatan tersebut sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada seseorang yang melakukan suatu ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Di mana ibadah yang dia lakukan nggak pernah Allah jadikan ibadah itu sebagai bentuk taqarrub, bentuk mendekatkan diri kepadanya, nggak pernah. Ya, seperti sebagian orang di hari-hari seperti sekarang, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperingati hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menganggap itu sebagai bentuk amalan yang bisa semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah tidak pernah menjadikan maulid Nabi sebagai amalan yang bisa mendekatkan diri kepadanya. Nggak ada. Ya, dusta kalau ada yang mengatakan bahwa peringatan maulid Nabi ini adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah, perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, dusta. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak pernah menjadikan amalan maulid sebagai amalan yang bisa mendekatkan diri kepadanya. Kalau ada, mana dalilnya? Ya, kalau sholat, iya. Ya, kalau puasa, iya. Itu mendekatkan diri kepada Allah. Dari mana kita tahu? Dalil. Karena itu diperintahkan oleh Allah. Semua yang diperintahkan oleh Allah itu pasti mendekatkan diri kepadanya. Semua yang dilarang oleh Allah,
ketika kita tinggalkan, itu juga mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka amalannya batil, tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajis, wa ma taqaddama min takriril ulama'i anna kulla bid'atin dhalalatun wa ijma'ahum ala dhalika dalun ala annal asla fil ibadat at-tawqif. Dan apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya dari penegasan-penegasan para ulama bahwa semua bid'ah itu sesat, dan juga kita sampaikan tentang ijma' mereka tentang hal itu, ijma' para ulama akan semua bid'ah itu sesat, itu semua menunjukkan bahwa hukum asal dalam ibadah itu berhenti pada dalil. Dan kemudian kita ringkas di sini, tanbih, peringatan kata beliau. Mimma taqaddama ya'lam au yu'lam annahu lam yakul ahadun min ahlil ilmil mu'tabarin innal asla fil ibadat adamul hadri wal man'i wat tawqif. Dari apa yang sudah kita sampaikan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka diketahui bahwa tidak ada seorang pun dari ulama yang mengatakan sebaliknya. Tidak ada para ulama satu pun, ya ulama-ulama maksudnya ulama yang benar-benar dikenal sebagai ulama yang diakui keilmuannya, diakui kapasitasnya sebagai seorang alim. Tidak ada yang mengatakan kebalikan dari kaidah ini. Tidak ada yang mengatakan bahwa hukum asal ibadah itu tidak perlu ada dalil. Ya, hukum asal ibadah itu tidak terlarang, tidak tercegah, tidak harus berhenti pada dalil. Ya, ada ulama yang ngomong kayak gitu. Ya, itu ungkapan atau keluar dari lisan orang-orang yang ngelamak di zaman sekarang. Ya, tapi kalau ulama yang benar-benar alim, ulama yang diakui keilmuannya, tidak ada yang berucap seperti itu. Wa ghayatu man jawaza ba'dhal muhdatsat huwa li dhannihi anna ad-dalila dalla 'alayha fa akhta'a fil istidlal la fi munaza'ati qa'idah al-aslu fil ibadat al-hadar. Kata beliau, orang-orang yang membolehkan sebagian bid'ah, ya, para ulama, sebagian ulama yang ya mungkin sebagian di antara mereka seperti Imam As-Suyuti membolehkan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Ya, mereka yang membolehkan bid'ah, sebagian bid'ah-bid'ah itu karena mereka menduga ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Itu dugaan mereka, ijtihad mereka. Ya, maka mereka salah dari sisi istidlal. Istidlal itu artinya pendalilan. Sisi pandang melihat dalil, sisi mengambil kesimpulan dari suatu dalil, ah itu dia menduga bahwasanya dalil ini itu adalah dalil yang menunjukkan akan bolehnya bid'ah tersebut. Bukan karena mereka menolak kaidah ini, bukan karena mereka menolak kaidah bahwa hukum asal ibadah itu terlarang, bukan. Mereka cuma keliru, mereka menduga dalil ini, ya mereka menduga dalil ini itu mendukung bid'ah tersebut. Padahal enggak, itu hanya dugaan mereka. Namun ulama-ulama yang membolehkan bid'ah tersebut, mereka juga sepakat tentang kaidah ini, bahwa hukum asal ibadah apa tadi? Terlarang. Wa mithlu dhalik, wallahu a'lam, man qala inna fid-din bid'atan hasanah. Contohnya seperti sebagian orang yang mengatakan bahwasanya di dalam agama ini ada namanya bid'ah hasanah. Ini sudah kita bantah di pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu bid'ah yang baik. Padahal tidak ada bid'ah hasanah. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat. Nah, sebagian orang yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah, arada annaha ibadatun jadidatun dalla 'alaiha syar'u bi umumatihi wa ghairi dhalika bizamihi. Ketika mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahwa di dalam Islam ada bid'ah hasanah, maka yang dimaksud oleh mereka bahwasanya ada ibadah-ibadah baru yang
ada dalilnya, namun dalilnya itu secara umum. Itu maksud mereka bid'ah hasanah itu. Jadi ada ibadah-ibadah baru yang enggak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan enggak ada dalilnya. Ada dalilnya, tapi dalilnya itu kata mereka bentuknya umum. Ya, contoh misalnya maulid. Ya, kata mereka maulid itu bid'ah hasanah. Bukan enggak ada dalilnya, ada dalilnya. Misalnya mereka berdalil dengan firman Allah di dalam surat Yunus. Ya, Allah mengatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka hendaklah mereka yafrahu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Maka bergembira dengan karunia dan rahmat Allah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad itu rahmat dari Allah, dan kita disuruh untuk bergembira dengan rahmat Allah tersebut. Maka salah satu bentuk kegembiraan kita adalah dengan memperingati maulid Nabi. Tuh, ada dalilnya kata mereka. Ya, meskipun dalilnya tidak langsung spesifik. Ya, ihtafilu bil maulid. Ya, rayakanlah, peringatilah maulid. Nah, itu dalilnya spesifik itu. Ya, kata mereka enggak, dalilnya dalil umum. Ya, maka ini yang disebut bid'ah hasanah kata mereka. Suatu ibadah yang baru, bukan enggak ada dalilnya, ada dalilnya. Saking dalilnya itu umum. Fali ajli hadza sammaha bid'atan hasanatan. Oleh karenanya mereka enggak berani menyebut itu sebagai sunnah. Enggak berani mereka menyebut itu sebagai sunnah, tapi mereka menyebut bid'ah, mereka menyebut maulid itu sebagai bid'ah hasanah. Jadi kalau titik temu antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah tentang perkara maulid ini, yaitu sama-sama meyakini bahwa maulid ini adalah bid'ah, perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, zaman para a'immah arba'ah, imam yang empat, baru ada di abad keempat Hijriah. Ketika muncul daulah Fatimiyun, Ubaidiyun, yang beraliran apa? Syiah Rafidhah. Ya, baru muncul ketika itu. Ini sama-sama sepakat kita dengan mereka. Ya, cuman bedanya kita menganggap bahwasanya maulid adalah bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek, karena kita menganggap kullu bid'atin dhalalah, sedangkan mereka menganggap itu bid'ah tapi bid'ah hasanah. Ya. Kalau enggak salah ada ucapan dari salah satu tokoh mereka, yaitu Muhammad Alwi Al-Maliki, ya, salah seorang ulama mereka yang ada di Mekah, yang sudah meninggal rahimahullah, sudah meninggal ya. Dia berkata dalam salah satu kitabnya bahwasanya peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu la yujad fi ahdi Muhammad atau fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fi ahdi sahabat, di zaman para sahabat, ya, di generasi-generasi emas umat Islam itu tidak ada, tidak terjadi peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fahuwa bid'atun, dan dia sendiri menegaskan bahwasanya itu adalah bid'ah. Walakinnaha hasanah. Tapi itu adalah bid'ah yang hasanah. Ya, jadi diakui sendiri bahwa itu adalah bid'ah. Wa illa la yujad man yunazi'u wa yaqulu bi jawazi ihdathi ibadatin jadidatin bila dalil. Nah, titik persamaan kita juga dengan mereka bahwasanya kita sama-sama sepakat bahwa tidak boleh kita mengarang suatu ibadah yang baru tanpa dalil. Makanya mereka berusaha untuk mencari apa? Dalil. Ya, tapi at least minimal mereka masih masih menganggap kaidah yang kita bahas ini, yaitu enggak boleh kita beribadah kecuali dengan dalil. Tuh, kita sepakat dengan mereka. Cuman bedanya kita ini nemu dalil dulu,
baru melakukan ibadah tersebut. Kalau mereka enggak, beribadah dulu, beramal dulu, baru kemudian golek-golek dalil, cari-cari dalil. Sak cocoke wis. Ya. Ibarat kalau orang tenggelam di laut dan dia enggak bisa renang, maka dia akan mencari apapun yang bisa dibuat untuk gocekan. Apa gocekan? Pegangan. Ya. Hatta kalau yang di atasnya ini ada, bukan suatu yang enggak bisa dipakai gocekan, apalah? Gabus, gabus yang ngambang sekan. Ada daun-daun atau sampah atau apa, diambil sama dia, diraih, wis sak kenek, wis pokoke wis timbangi gak gocekan. Ya. Maka demikian perbedaan kita dengan ahli bid'ah, kita sama-sama sepakat enggak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan dalil. Ya, maka mereka ketika dihadapkan dengan kaidah yang satu ini, yaitu hukum asal ibadah itu terlarang sampai ada dalilnya, dusta kalau mereka mengatakan kami enggak menerima kaidah ini. Karena kita lihat sebagian ahli bid'ah mulai di zaman sekarang menolak kaidah yang satu ini. Ya, bahwasanya kata mereka boleh kita beribadah tanpa dalil katanya. Na'udzubillah. Ya. Ya, kita lanjut ke halaman 61. Al-muqaddimatus tsaminah. Muqaddimah yang ke-8. Kata beliau, ma tarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu minal ibadati ma'a wujudil muqtadi wa intifa'il mani' fa huwa sunnatun tarkiyatun fa fi'luhu bid'atun munkaratun. Muqaddimah yang ke-8 ini sering kita sampaikan, namun di sini lebih beliau detailkan. Ya, lebih beliau detailkan dan juga beliau sampaikan dalil-dalilnya. Apa itu? Yaitu tentang sunnah tarkiyah. Apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum dari ibadah. Ya, Rasul dan para sahabat meninggalkan suatu ibadah. Perkara ibadah ya berarti ya. Ini harus digarisbawahi. Bukan meninggalkan perkara-perkara yang duniawi, bukan. Mubah, bukan. Tapi perkara ibadah. Jadi Nabi meninggalkan suatu ibadah, sahabat meninggalkan suatu ibadah, padahal ada dorongan kuat, ada motivasi kuat dari Nabi untuk melakukannya, ada kebutuhan dari Nabi untuk melakukannya. Dan yang kedua, tidak ada yang menghalangi Nabi untuk melakukannya. Maka ini disebut sebagai sunnah tarkiyah, yaitu sebagaimana perbuatan Nabi itu sunnah, maka apa yang ditinggalkan Nabi juga sunnah. Apa yang dilakukan Nabi itu sunnah, dan apa yang ditinggalkan Nabi itu juga sunnah. Tapi tadi, ini bukan dalam perkara duniawi, tapi ini dalam perkara ibadah, dalam perkara agama. Ada orang yang membantah. Dia bilang gini, kalau apa yang ditinggalkan Nabi itu sunnah, berarti tidak makan dhob itu adalah sunnah. Tahu ya? Dhob, apa dhob? Kadrun, kadal gurun. Nabi ketika dihidangkan dhob, Nabi makan enggak? Tidak makan, ditinggalkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian itu menjadi sunnah tarkiyah? Tidak. Kenapa kok tidak? Nah, karena itu bukan masalah ibadah, itu perkara duniawi. Kalau sekarang ini ada orang makan dhob, apakah berarti dia bid'ah? Hah? Tidak. Karena ini perkara dunia. Ya, bukan perkara agama. Kenapa demikian? Nabi tidak makan dhob bukan dalam rangka ibadah. Paham ya maksudnya ya? Nabi tidak makan dhob, tidak makan daging dhob, kadal gurun itu. Ditinggalkan sama Nabi, enggak dipang. Apakah itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah? Enggak, selera. Enggak doyan Nabi SAW. Iya, enggak suka, selera, masalah duniawi. Makanya ini ditaruh di muqaddimah ke-8, karena sudah dibahas di beberapa muqaddimah sebelumnya, bahwa kita enggak boleh beribadah kepada Allah dengan perkara yang mubah.
Gak boleh perkara yang mubah dijadikan sebagai ibadah. Seperti misalnya kita dihidangkan makanan, ada pecel, ada gado-gado, ada soto, ada rawon, ada gulai, sate, kebuli. Kemudian kita memilih soto. Ketika ditanya, ente kenapa kok memilih soto? Iya, makan soto ini dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia menganggap makan soto ini adalah ibadah kepada Allah. Makan soto ini adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Benar enggak? Boleh enggak kayak gini? Enggak boleh. Bid'ah. Demikian juga ketika dia memilih untuk tidak makan soto. Ya, misalnya ada kawinan, mantenan. Nah, ketika sudah selesai makan-makan, dihidangkan soto. Dia enggak mau makan soto. Loh, kok kenapa enggak mau makan soto? Iya. Saya enggak mau makan soto dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Loh. Boleh enggak kayak gitu? Apa jatuhnya kalau ada orang kayak gitu? Bid'ah. Ya. Tapi kalau dia meninggalkan makanan tersebut karena alasan-alasan kesehatan misalnya, oh enggak, saya enggak mau makan soto karena akemicine misalnya, ya soto nih. Ya. Nasi misalnya, oh, saya enggak mau makan nasi gitu misalnya. Saya diet. Ya. Bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka yang seperti itu mubah boleh. Ya, bukan termasuk bid'ah. Kemudian sudah pernah kita sampaikan, kalau dia meninggalkan yang mubah dengan niat untuk mensupport ibadahnya kepada Allah, maka dia juga dapat pahala di situ. Kayak tadi misalnya, ada orang enggak mau makan nasi. Ya, enggak mau makan nasi. Itu mubah, bukan dalam rangka ibadah, tapi niatnya dia enggak mau makan nasi tersebut supaya dia ya lebih sehat. Dan kalau dia lebih sehat, maka ibadahnya semakin sempurna. Niatnya gitu. Ya, innamal a'mal binniat. Hati-hati. Jangan terus diet, cek opo? Cek rodok ganteng, cek rodok atletis ngono. Jadi ya, biar bisa nikah lagi gitu misalnya. Oh, nikah lagi kan ibadah, ya. Enggak, misalnya dia niatnya ya untuk penampilan gitu, bukan untuk ibadah. Maka dia enggak dapat pahala di situ. Dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tapi kalau dia diet, ya dia enggak mau makan makanan yang bisa berpenyakit, niatnya adalah kalau dia sehat, maka ibadahnya semakin semangat, ibadahnya semakin sempurna. Ya, karena kalau orang mungkin badannya terlalu berat, makannya terlalu banyak, itu bisa membuat dia mungkin sering lemes, capean, sakit-sakitan, ya kan, ngantuan gitu. Sehingga ibadahnya jadi keteteran. Mau ibadah gini males, ya mau melakukan ini males, ya nggak bisa, nggak kuat. Tapi kembali ke sini. Jadi sekali lagi yang dibahas di sini, Nabi meninggalkan sesuatu dari ibadah, padahal Nabi punya motivasi untuk melakukannya dan tidak ada yang menghalanginya. Ya, maka barang siapa yang melakukan setelah itu, berarti dia berbuat bid'ah yang mungkar. Dan kita baca di sini, kata Syekh halaman 61, hadhihi muqaddimatun muhimmatun. Ini adalah muqaddimah yang sangat penting sekali. Wa bidhabtiha tanjali kathirun minal bidah. Dan dengan kita memahami kaidah ini, maka akan nampak banyak bid'ah-bid'ah yang tersebar. Makanya Anda kalau paham tentang kaidah ini, Anda akan bisa mendeteksi kebid'ahan sejak dini. Jadi enggak usah takon-takon nang ustaz maneh. Ya, enggak usah tanya-tanya ke ustaz lagi. Ini cara untuk mendeteksi kebid'ahan sejak dini. Fa inna tarka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil amali ma'a imkani fi'lihi wa huwa al-harisu kullal hirs ala ta'ati rabbih wa akhsha khalqillahi wa atqahum lahu wal mani' muntafin hujjatun ka fi'lihi lil ibadah. Kata beliau, sesungguhnya apa yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ibadah, dari amalan-amalan ibadah, padahal ada
hajat, artinya ada motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukannya. Dan kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling semangat nggak dalam beribadah, orang paling semangat. Tidak ada manusia yang lebih semangat beribadah daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau orang yang paling taat kepada Rabbnya. Beliau orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, paling bertakwa kepada Allah Azza Wa Jalla. Ya, dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan amalan tersebut, padahal ada kebutuhan, ada motivasinya, dan tidak ada yang menghalanginya. Maka apa yang ditinggalkan oleh Nabi tersebut adalah hujjah, dalil, sebagaimana perbuatan Nabi juga dalil dalam ibadah. Ya, contoh misalnya tahlilan. Tahlilan, apa sih motivasinya orang-orang melakukan tahlilan itu? Untuk mendoakan si mayit. Ya, taib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman beliau ada nggak sih orang yang mati itu? Banyak. Bahkan orang yang paling dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika Nabi masih hidup. Siapa? Khadijah. Ya, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gugur di perang Uhud, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan banyak sahabat-sahabat yang wafat. Ya. Nabi punya motivasi nggak? Punya keinginan nggak untuk mendoakan mereka? Jelas punya lah. Iya, maksud Nabi nggak pengen mendoakan mereka? Nah, ini satu. Berarti Nabi punya motivasi. Kemudian tahlilan, apa sih yang dilakukan di tahlilan itu? Apa gak tau melok aku? Hah? Baca zikir, yasinan, hah? Baca tahlil, ya segitu-gitu kan? Taib. Ada gak yang menghalangi Nabi untuk melakukan itu? Oh, Ustaz, Nabi gak iso, Ustaz. Ya. Gak apal Nabi soalnya, ngawur. Ya, atau Nabi gak sempat, Ustaz. Atau Nabi gak kepikiran, Ustaz. Ya, kok iso kepikiran? Apalagi? Nabi gak apalagi? Apa yang menghalangi Nabi kira-kira? Gak ada yang menghalangi Nabi. Tuh, Nabi punya dorongan, dan tidak ada yang menghalangi. Ya, tidak ada yang menghalangi Nabi SAW. Maka muncul pertanyaan, kira-kira apa alasannya kok Nabi gak tahlilan? Kenapa Nabi meninggalkan tahlilan? Karena memang itu bukan ibadah, itu bukan syariat, itu bukan bagian dari din, bukan bagian dari agama. Maka barang siapa yang melakukannya padahal Nabi meninggalkannya, maka perbuatannya termasuk bid'ah. Ya, perbuatannya termasuk bid'ah. Karena kita lihat di YouTube, ya banyak tokoh-tokoh ahli bid'ah, ustadz-ustadz ahli bid'ah selalu membawakan syubhat berupa pembukuan mushaf yang sudah kita bantah bolak-balik. Bahwasanya di zaman Nabi nggak ada orang baca Quran dari mushaf. Itu baru ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Nabi itu orang baca Quran dari apanya? Dari hafalannya. Ya, maka berani nggak itu Wahabi mengatakan bahwa Abu Bakar berbuat bid'ah karena menjadikan mushaf menjadikan Al-Quran menjadi mushaf. Ya. Maka dijawab, tayyib, kembalikan kepada kaidah ini. Ada nggak dorongan motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membukukan Al-Quran? Apa dorongannya Nabi membukukan Al-Quran? Ada hajat nggak Nabi membukukan Al-Quran? Lawung wahyu masih apa? Wahyu masih turun. Ada yang nasikh dan ada yang mansukh. Iya, belum ada hajat. Nabi belum butuh untuk membukukan mushaf. Toh para sahabat-sahabat masih yoga untuk mushaf. Mushaf ini artinya bentuk ini ya, bentuk fisik. Nah, sudah bentuk fisik, lembaran-lembaran. Toh para sahabat meskipun gak ada Quran yang bentuk fisik, mereka sudah apa? Sudah hafal. Sudah ada di dalam dada-dada mereka. Kalaupun Nabi mau membukukan Al-Quran menjadi mushaf, bisa enggak? Bisa, kalaupun mau. Tapi enggak ada motivasi, keperluan, kebutuhan, enggak ada hajat. Ya, maka hilang satu syaratnya. Berarti kalau dilakukan oleh orang setelahnya, bid'ah enggak?
Tidak. Kenapa? Karena salah satu syaratnya hilang. Apa syaratnya tadi? Salah satu yang hilang, motivasinya. Ibu-ibu bingung. Duh. Ya, ibu-ibu bingung enggak? Bingung ya? Tak jawab ini yang bingung. Saya yang bingung akhirnya ini. Ya Pak, diulang Pak. Hah? Ya Pak, ibu-ibu, diulang Pak. Baik. Kita katakan sebagian ahli bid'ah, saya lihat, saya perhatikan banyak. Mereka berhujjah, berdalil dengan pembukuan Al-Quran menjadi mushaf. Jadi di zaman Nabi SAW itu tidak ada Al-Quran yang bentuk fisik. Al-Quran itu semuanya diapakan sama sahabat? Dihafalkan. Jadi gak ono fisike. Mereka sudah hafal, turun ayat langsung dihafalkan. Begitu turun kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada para sahabat, langsung dihafalno. Nah kalau kayak gitu caranya, butuh gak Nabi dijadikan mushaf? Gak butuh tuh. Berarti gak ada motivasi di situ. Berarti syarat yang pertama gugur. Ya, silang merah. Nah, syarat yang kedua apa tadi? Tidak ada penghalang. Ya, tidak ada penghalang. Tapi kalau ditanya, apa yang menghalangi Nabi untuk membukukan mushaf? Membukukan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai bentuk mushaf, bentuk fisik. Kalaupun Nabi mau bisa? Bisa. Nabi mampu untuk membukukan Al-Qur'an. Tapi motivasinya enggak ada dorongannya. Baik, maka berarti hilang satu syaratnya. Maka kalau dikerjakan oleh orang setelahnya tidak termasuk bid'ah karena syaratnya hilang satu. Syaratnya tidak terpenuhi satu. Yang bid'ah itu kalau terkumpul dua-duanya. Yaitu Nabi punya motivasinya dan tidak ada yang menghalangi Nabi. Nah, nek terkumpul dua-dua ini, kalau terkumpul dua syarat ini, maka barang siapa yang melakukannya setelah Nabi, berarti dia bid'ah, berbuat bid'ah. Nah, ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq, baru ada motivasi untuk membukukan Al-Quran. Kenapa? Banyak yang gugur ketika peperangan, yaitu perang Yamamah. Melawan siapa? Musailamah Al-Kadzab di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Banyak di antara para penghafal-penghafal Al-Quran gugur di medan peperangan. Sehingga Umar Ibnu Khattab khawatir kalau generasi setelah kita mereka tidak akan mengenal Al-Quran karena penghafal-penghafal Al-Quran banyak yang gugur. Maka bagaimana kalau kita jadikan mushaf Al-Quran, kita jadikan Al-Quran ini dalam bentuk fisik? Awalnya Abu Bakar gak mau. Namun ketika dijelaskan, ketika Allah lapangkan hatinya Abu Bakar bahwa ini bukan termasuk bid'ah, maka Abu Bakar menyetujui. Ya, nanti akan ada datang kisahnya, insyaallah. Kemudian kata beliau, fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam sunnatun wa tarkuhu sallallahu alaihi wasallam sunnatun. Maka perbuatan Nabi itu adalah sunnah dan apa yang ditinggalkan Nabi itu juga sunnah. Lakin la yasihul istidlalu bi sunnati tarkiyah illa inda tawaffuri dawa'i linnaqli thumma la yunqal wa aqwa ma yatasawwaru hadha fima idza nuqila juz'ul ibadah duna juz'ihal akhar. Nah, di sini beliau mempersyaratkan bahwa enggak boleh kita berdalil dengan sunnah tarkiyah ini, yaitu yang ditinggalkan Nabi SAW, kecuali apabila terpenuhi motivasinya. Pastikan dulu motivasinya ini benar apa enggak. Kalau motivasinya tidak ada, dorongannya tidak ada, maka enggak boleh kemudian kita berdalil dengan sunnah tarkiyah ini. Nanti akan ada datang contoh-contoh yang lainnya. Kita lanjutkan di paragraf berikutnya.
Kata beliau, amma ma tarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwujudi mani'in falaisa dakhilan fil bid'ah. Namun apa-apa yang ditinggalkan Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adanya penghalang yang menghalangi Nabi melakukannya, maka itu tidak masuk kategori bid'ah. Seperti apa? Wadzalika kastikhdami mukabbiratis sauti fil adzan. Seperti penggunaan mikrofon pengeras suara ketika adzan. Nah, ini banyak dai-dai ahli bid'ah sering mengatakan kalau apa-apa yang tidak dilakukan oleh Nabi bid'ah, ojo ceramah pakai mikrofon. Nabi enggak pernah ceramah pakai mikrofon. Ya, nah Bilal enggak pernah adzan pakai speaker. Ya, pakai toa. Ya, maka berani enggak kalian mengatakan mikrofon itu bid'ah? Ya, toa itu bid'ah. Kemudian pakai YouTube nyuting ini bid'ah. Karena enggak pernah dikerjakan, pernah enggak dikerjakan sama Nabi? Enggak pernah. Nah, kembalikan kepada kaidah tadi. Motivasinya. Apa motivasi orang yang adzan atau ceramah pakai mikrofon? Tujuannya apa sih motivasinya, dorongannya? Biar didengar, biar jangkauannya itu lebih luas. Ya. Baik, kembalikan ke zaman Nabi. Nabi pengen enggak suaranya itu lebih didengar oleh para sahabat? Pengen. Centang hijau. Ya, syarat yang pertama centang hijau, memenuhi syarat. Nabi punya motivasinya. Itu sahih. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah, Nabi itu ketika berkhutbah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khotoba ihmarrat ainah. Nabi ketika berkhutbah memerah matanya. Ya, washtadda ghadabuh, dan semakin meningkat amarahnya. Wa ala sautuhu, dan semakin meninggi suaranya. Tuh. Ya, berarti Nabi itu pengen suaranya lebih keras. Motivasinya ada, dorongannya ada, centang hijau. Baik, kemudian yang kedua, penghalang. Apa yang menghalangi Nabi pakai mikrofon? Belum ada barangnya. Belum ditemukan barangnya. Meskipun Nabi punya keinginan, namun kalau barangnya belum ada, kira-kira bisa nggak Nabi melakukannya? Nggak mungkin bisa melakukannya. Maka kalau ada orang yang melakukan di zaman sekarang pakai mikrofon, bid'ah? Tidak bid'ah. Karena tidak terpenuhi dua syarat tadi. Cuman satu syarat tok yang terpenuhi tadi. Ibu-ibu gimana? Aman? Hah? Aman ya? Berarti pakai mikrofon bid'ah enggak ibu-ibu? Kenapa enggak bid'ah? Ya, ada penghalangnya, yaitu belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falau fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanukila. Ya, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah pakai mikrofon, di zaman beliau sudah ditemukan mikrofon, pasti dinukilkan riwayatnya sampai kepada kita bahwa Nabi pakai mikrofon merek JBL, merek apa iki, toa. Ya, pasti dinukilkan. Ya, kalau Nabi ceramah pakai kamera, diupload ke YouTube, ya pasti ada riwayatnya. Lakin la yasihu wasfuhu bil bid'ah. Namun enggak boleh perbuatan kita ceramah pakai mikrofon, adzan pakai toa, ya kemudian ini di YouTube, haji naik pesawat, itu enggak boleh dikategorikan sebagai bid'ah. Li'annahu wujida mani' min fi'lihi, karena ada penghalang dari perbuatan tersebut. Wa huwa adamu wujudihi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak ada di zaman Nabi barang tersebut, mikrofon itu enggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qasalatil qiyami jama'atan fi Ramadan. Contoh yang lain seperti sholat berjamaah, sholat terawih berjamaah di bulan Ramadan. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakahu khasyyata an yuftarat. Nabi sengaja tidak melakukan sholat berjamaah, sholat terawih berjamaah di bulan Ramadan,
Karena Nabi takut diwajibkan. Ya, Nabi khawatir diwajibkan. Nabi sholat, sudah pernah kita sampaikan, Nabi sholat cuma berapa malam? Cuma 3 malam saja. Malam pertama Nabi sholat di masjid, kemudian ada sahabat ikut di belakangnya. Ya, kemudian malam kedua semakin banyak sahabat yang ikut sholat di belakang Nabi. Malam ketiga semakin banyak lagi para sahabat yang ikut sholat di belakang Nabi. Begitu malam keempat, semakin banyak sahabat yang menunggu-nunggu Nabi keluar, Nabi gak metu. Gak keluar Nabi SAW. Kenapa? Takut kalau diwajibkan sholat terawih tersebut. Ya, maka Nabi sampai akhir hidupnya tidak pernah lagi sholat terawih secara berjamaah. Nabi sholat terawih sendiri. Ya. Ada alasannya. Apa alasannya tadi? Takut diwajibkan. Nah, ini yang jadi kata kunci. Takut diwajibkan. Falamma zalal mani' bi mautihi idzil wahyu inqata'a fama lam yakun mafrudan falan yufrad. Nah, ketika Nabi tidak melakukan salat tarawih secara berjamaah, penghalangnya apa? Takut diwajibkan. Nah, itu penghalangnya. Nah, ketika Nabi wafat dan wahyu sudah terputus, tidak ada koneksi lagi. Wahyu tidak akan mungkin turun. Mungkin gak sih wahyu mudun mana? Sampai meninggal Nabi SAW. Nah, mungkin. Yang turun ke Musailamah itu bukan wahyu. Itu was-was dari syaitan. Ya. Maka tidak mungkin ada wahyu lagi yang turun. Sehingga kekhawatiran, ketakutan bahwasanya sholat terawih diwajibkan setelah wafatnya Nabi. Masih ada atau enggak ketakutan itu? Kekhawatiran itu? Sudah tidak ada dong. Bingung. Jadi ketika Nabi masih hidup, masih ada kekhawatiran. Wah, ini kok sholat terawih berjamaah diwajib dong. Nah, masih ada kekhawatiran wedi-wedian nih. Setelah Nabi wafat, masih ada nggak kekhawatiran itu? Kenapa kok tidak ada? Sudah terputus wahyunya. Nah, baru di situ karena penghalangnya sudah tidak ada. Amarul Faruq Umar ibnul Khattab bifi'liha. Umar ibnul Khattab memerintahkan para sahabat untuk mengerjakan sholat terawih secara berjamaah. Kama thabata fi sahihil Bukhari, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam sahih al-Bukhari. Kemudian kata beliau dalam 62, fayatalakhas mimma taqaddam annahu la yasihu wasfu ibadatin tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au sahabatuhu bi annaha bid'atun illa idza ijtama'a fihi amran. Maka kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya tidak boleh mengatakan bahwa ibadah ini adalah bid'ah dengan alasan karena ibadah ini sudah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Artinya tidak boleh kita mengatakan sesuatu bid'ah hanya dengan alasan gak tahu dilakoni sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh kita langsung mengatakan itu bid'ah sampai terpenuhi 2 syaratnya. Ya, saya ulangi. Tidak semua yang ditinggalkan oleh Nabi, tidak dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya, itu bid'ah. Ya, tidak semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu bid'ah kalau kita kerjakan. Yang bid'ah itu apabila terpenuhi 2 syaratnya. Syarat yang pertama, tawaffurud dawa'i linnaql. Wahada huwal aslu fi kulli ibadah, wala yuntaqal anhu illa biburhanin wadih. Ya, syarat yang pertama sudah kita sampaikan, yaitu adanya dorongan motivasi kuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan ibadah tersebut. Dan yang kedua, alla yujada mani' yamna'u Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam au sahabatahu min fi'liha. Dan yang kedua, yaitu adanya penghalang yang menghalangi Rasul dan para sahabatnya untuk mengerjakannya. Maka kalau terpenuhi 2 syarat ini, ya, kemudian dikerjakan oleh orang-orang di zaman setelahnya, maka berarti itu bid'ah. Antum sebutkan contoh apa lagi?
Ayo biar kita bisa pakai kaidah ini buat nimbang. Kan tadi kita katakan ini adalah alat untuk mendeteksi bid'ah. Maulid. Ya, maulid. Apa sih dorongan orang-orang yang memperingati maulid Nabi? Ya, untuk bersyukur katanya. Bersyukur atas diutus atau atas dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sebagai bentuk cinta, mengekspresikan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau apalagi untuk supaya mendapatkan syafaat, ya syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lainnya, dorongan-dorongan yang mendorong seseorang untuk mengerjakan maulid itu. Hah? Oleh timbo, oleh berkatan, ya itu lain lagi itu. Tapi, motivasi seperti ini, apakah tidak mungkin dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya? Artinya para sahabatlah yang mereka orang-orang yang jauh lebih cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka tidak punya dorongan untuk memperingati maulid Nabi? Kalau dorongannya seperti tadi, bahwa maulid itu adalah ekspresi cinta, maulid itu adalah bentuk syukur kepada Allah, ya maulid itu adalah supaya bisa mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau dorongannya seperti itu, sahabat punya nggak? Punya dong, bahkan lebih harusnya, lebih cinta kepada Nabi. Ya, lebih semangat untuk lebih cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih semangat untuk mendapatkan syafaat dari Nabi, lebih semangat untuk bersyukur kepada Allah atas diutusnya Nabi. Para sahabat lebih punya motivasi itu. Maka syarat yang pertama, centang ijo, ada motivasinya. Sahabat yang duwe wae ngono. Apa? Iya. Kemudian yang kedua, apa yang menghalangi para sahabat untuk mengerjakan maulid Nabi? Belum ditemukan. Iya, belum ditemukan. Soalnya baru ditemukan abad keempat. Tapi kalau sahabat mau melakukannya, bisa enggak? Bisa. Apa yang dilakukan di maulid itu? Ya, ngono-ngono itu. Emang sahabat enggak bisa? Kok ngenyek? Kalau kita katakan sahabat gak bisa ceramah pakai mikrofon, itu bukan ngenyek. Itu bukan mengejek para sahabat. Itu fakta memang. Karena mikrofon ada gak di zaman Nabi? Gak ada. Justru kalau kita katakan para sahabat ya sudah ada, sudah ceramah pakai mikrofon, nah ini berarti dusta atas nama sahabat. Tapi kalau kita katakan tidak ada yang menghalangi sahabat untuk melakukan maulid, gak ada yang menghalangi mereka. Isok mereka kalaupun mereka mau. Maka syarat kedua, centang ijo juga. Berarti dua syarat ini terpenuhi. Maka apa hukumnya kalau orang melakukannya? Bid'ah, karena dua syarat ini terpenuhi. Sahabat punya motivasinya, dan juga tidak ada yang menghalangi sahabat. Ada sebagian orang yang membantah bahwasanya peringatan maulid Nabi itu di zaman sahabat memang belum ada keperluan untuk merayakan, memperingati maulid Nabi. Kenapa? Karena para sahabat orang-orang yang sudah cinta luar biasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka nggak perlu diingatkan dengan peringatan maulid, karena mereka itu sudah sangat cinta luar biasa kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita di zaman sekarang, yang banyak di antara manusia sudah luntur kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perlu diingatkan dengan maulid Nabi agar semakin menambah kecintaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh no, paham ya syubhatnya ya? Ya, sahabat memang nggak maulitan soalnya mereka sudah cinta. Kita ini di zaman sekarang yang nggak cinta atau cintanya kurang kepada Nabi, perlu dipupuk kecintaannya dengan apa? Dengan peringatan maulid. Maka bantahnya yang pertama, bagaimana cara kalian memupuk kecintaan mereka, kecintaan kaum muslimin kepada Nabi dengan cara maulid? Lawung yang kalian baca di maulid itu nggak paham kaum muslimin.
Kan katanya di maulid itu dibacakan tentang sirahnya Nabi. Ya, tapi bacanya dengan syair-syair, dengan pujian-pujian. Sing paham cuma segelintir orang. Ya, liane kaum muslimin sing melok, paham apa ndak? Gak paham. Wis pokoke ndang mari ndang wis oleh perkataan. Iya. Ya, gimana kemudian kalian memupuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kayak gitu caranya? Kemudian yang kedua, kalau kalian mengatakan bahwasanya di zaman sahabat tidak perlu untuk dipupuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keliru. Karena setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara kaum muslimin yang murtad. Sahih? Di zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Banyak orang-orang yang sebelumnya sudah masuk Islam, kemudian dia murtad, bahkan memilih beriman kepada nabi-nabi palsu. Tuh, salah satunya siapa? Musailamah, Tulaihah, dan yang lainnya. Ada nabi-nabi palsu banyak di situ. Tuh, banyak di antara kaum muslimin yang murtad milih beriman kepada nabi. Berarti kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu ditingkatkan atau tidak? Perlu ditingkatkan. Tapi kenapa para sahabat yang masih hidup di zaman itu gak ono sing kepikiran gaya maulid? Abu Bakar bilang, akeh sing murtad iki. Akeh sing melok nabi-nabi palsu iki. Iya, ini karena mereka ini sudah mulai luntur cintanya kepada nabi. Apa ndak awak dhewe bikin maulid? Gak ono sing kepikiran. Di antara sekian banyak sahabat yang masih hidup di zaman nabi, gak ono sing kepikiran maulid. Iya. Akankah mereka ketika dihidupkan di zaman sekarang melihat kaum muslimin zaman sekarang merayakan maulid, memperingati maulid dalam rangka mengekspresikan cinta kepada nabi, untuk memupuk cinta kepada nabi, akankah mereka getun? Iyo yo, lapo andek wimbian kak ngene yo. Hah? Apakah getun para sahabat? Getun iyo, lapo mbian awan dewe kak ngene kalah mbek wong-wong saiki. Terus senggol-senggolan kon yo opo kak kepikiran kon iki. Dan maka enggak ada. Ya, tidak ada alasan-alasan lain dari orang-orang yang membela atau membolehkan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali mereka tidak memiliki hujjah. Ya, hujjah mereka hanya pendapat-pendapat ulama-ulama yang membolehkan, dan itu pun sudah dibantah oleh para ulama-ulama yang lain. Ya, maka peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah yang mungkar, wajib untuk dihindari. Hanya saja kita sebagai seorang muslim, kita toleransi. Ya, di antara bentuk toleransi adalah yaitu dengan kita membiarkan ya mereka kaum muslimin yang memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita biarkan mereka memperingatinya namun tanpa kita ikut serta di dalamnya, alias kita barok. Dan kita enggak boleh mendzalimi mereka. Ya, enggak boleh kemudian misalnya ada peringatan Maulid ya, terus terope dirubukno. Atau sone dihancurno ya, atau dipedotno, diobong, enggak boleh, haram ya. Atau kemudian jalannya diblokade supaya orang-orang ya enggak datang misalnya. Ya, enggak boleh ya, biarkan. Namun kita harus barok, berlepas diri. Enggak boleh kita ikut serta sedikit pun. Oh anu ustaz, saya cuman duduk tok-tok, hati saya mengingkari. Enggak iso. Kalau hatimu mengingkari, pasti kau tidak akan sudi untuk hadir. Ya, sebagaimana maksiat misalnya. Ya, enggak mungkin misalnya ada majelis khomer. Ya. Ana cuma duduk tok di situ, Ustaz. Ana enggak ikut minum khomer. Enggak mungkin kau ridho dengan majelis itu. Kalau kau memang menganggap itu keburukan, pasti kau akan menjauh. Kau enggak ridho dengan majelis itu, kau pasti akan menjauh, enggak ikut serta. Ya. Maka ini pertengahan kita terhadap perkara-perkara bid'ah. Kita tidak mengganggu mereka, kita membiarkan mereka melakukan hal tersebut, namun kita tidak boleh ikut serta di dalamnya. Nah, wallahu a'lam. Ini bagus, sebagaimana kita toleransi kita kepada orang-orang kafir, orang-orang Nasoro. Ya, ketika ada perayaan hari raya orang-orang Nasoro, boleh enggak kita mengganggu mereka? Enggak boleh. Ya, biarkan mereka melakukan ibadah-ibadah mereka, namun kita enggak boleh ikut serta di dalamnya. Enggak boleh ikut andil, berpartisipasi sedikit pun di dalamnya. Karena itu bentuk kita barok, berlepas diri dari kekufuran orang-orang Nasoro, dari kekufuran perayaan orang-orang kafir. Maka demikian juga kaum muslimin yang mengadakan kebid'ahan, kita barok, berlepas diri.
Kita tidak ikut andil sedikit pun di dalamnya, namun kita tidak boleh mengganggu mereka, mendolimi mereka. Nah, tapi saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas dalil-dalil dari bab ini. Ya, apa sih dalilnya sunnah tarkiyah itu? Emang ada dalilnya? Ada banyak di sini disebutkan sama beliau. Ya, tapi pekan depan saja atau pertemuan berikutnya saja insyaallah. Tep, ini yang mungkin bisa kita sampaikan sebelum kita akhiri. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Apa itu? Ya itu, makanya tadi kita sampaikan sikap kita terhadap orang kafir pertengahan. Mau itu paus, mau itu hiu, sikap kita pertengahan. Kita tidak seperti orang-orang Khawarij yang mereka membenci orang kafir kebablasan sampai mendolimi orang-orang kafir dengan menumpahkan darah mereka, dengan menyakiti mereka atau merampas harta mereka, nggak boleh. Namun di sisi yang lain kita tidak seperti orang apa lawannya Khawarij. Hah? Bukan. Kalau di istilah zaman sekarang yang toleransinya kebablasan liberal. Ya, tidak seperti orang-orang liberal yang toleransi kepada orang kafir kebablasan sampai mereka ikut mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir, bahkan membenarkan ajaran mereka, atau yang seperti kemarin mencium keningnya orang kafir, bahkan tokoh kekafiran, itu toleransi yang kebablasan. Ya, seorang muslim ahlus sunnah pertengahan. Kita wajib membenci orang kafir, iya, apalagi tokohnya. Ya, wajib harus ada kebencian dalam diri kita terhadap orang kafir, terhadap kekafiran, karena kekafirannya, bukan karena yang lain, bukan. Kita membenci orang kafir karena kekafirannya. Itu bagian dari agama jamaah. Allah mengatakan dalam awal surah Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Ba'duhum la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ambil, kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai orang-orang yang kalian cintai. Di mana kalian memberikan mawaddah kepada mereka. Kalian berikan kecintaan, loyalitas kepada mereka. Enggak boleh. Allah juga berfirman dalam akhir surah Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kau tidak akan mendapati seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai, berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Orang kafir itu memusuhi Allah atau mencintai Allah? Memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, meskipun mereka keluarganya, bapaknya, saudaranya, tetap dia tidak akan memberikan kecintaan. Ya. Wajib mencintai orang-orang kafir karena kekufurannya. Gak boleh mencintai mereka karena kekufurannya itu. Namun, jangan sampai kebencian kita kepada orang kafir membuat kita mendolimi mereka. Ini dilarang dalam ayat yang lain di surah Al-Ma'idah. Allah mengatakan, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat engkau berlaku tidak adil kepada mereka. Maka berlaku adillah. Itu lebih dekat dengan ketakwaan. Meskipun orang kafir, wajib untuk kita jaga darahnya, ya, kehormatannya, kemudian hartanya. Ya, enggak boleh kita zalimi dia. Ya, kalau berbisnis sama orang kafir misalnya, jual beli, boleh enggak? Boleh. Nabi SAW jual beli sama orang-orang Yahudi. Ya, tapi apakah mentang-mentang dia orang kafir kemudian kita tipu dia? Hah? Enggak boleh. Utang sama orang kafir dibayar apa enggak? Dibayar, enggak boleh enggak dibayar. Tuh, harus bersikap adil, fair. Ya.
apalagi sampai menumpahkan darah mereka. Ini ancamannya lebih serius lagi. Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yaruh ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang telah terikat perjanjian dengan kaum muslimin, barang siapa yang membunuhnya, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga. Ini ahlus sunnah, pertengahan. Ya, di antara yang hulu berlebih-lebihan dalam membenci orang kafir seperti khawarij, seperti teroris, dan di antara liberal yang berlebihan dalam toleransi sampai membenarkan ajaran mereka, sampai mengucapkan selamat atau bahkan mungkin ikut perayaannya atau tadi dicium-cium keningnya, na'udzubillah. Ya, ini toleransi yang kebablasan. Ya, biarkan kalau ada tokoh-tokoh kekafiran datang, ya sudah. Ya, gak boleh kita ganggu, gak boleh kita sakiti. Karena dia termasuk kafir yang ada perjanjian gak? Ada. Ulil amri kita, presiden kita, memberikan jaminan keamanan gak kepada dia? Diberikan jaminan keamanan, maka gak boleh kita ganggu. Gak boleh kita tumpahkan darahnya, gak boleh kita teror. Namun, di lain sisi, kita harus barok, berlepas diri. Gak boleh kita ikut-ikutan di dalamnya. Gak boleh kita ikut andil berpartisipasi di dalamnya, gak boleh. Namun jangan disayangkan, sebagian kemarin kita lihat sampai berjejer-jejer di pinggir jalan, ya, pakai jilbab-jilbab loh, orang-orang Islam, ya, menanti kedatangan tokoh kekufuran itu dengan sukacita, atau bahkan ada yang sampai memuji-muji tokoh kekafiran tersebut, bahwasanya dia orang yang sederhana, ya, nggak mau pakai mobil mewah, ya, luar biasa akhlaknya, apa namanya, kasih sayang sesama, kemudian macam-macam lah, jam tangannya regone piro wingi, eh? 100.000 katanya dia. Ya, bayangkan seorang tokoh besar jam tangannya harganya 100.000, itu kesederhanaan yang luar biasa. Itu muslim yang memuji-muji, lupa bahwasanya akidahnya orang ini akidah yang hak atau batil. Batil, menuduh Allah punya anak. Apa manfaatnya jam tangan 100.000? Nggak mau naik mobil mewah, nggak mau tinggal di hotel mewah, tapi menuduh Allah punya anak, itu besar. Allah banyak membantah di dalam Al-Quran. Allah murka terhadap tuduhan dia punya anak itu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Nabi Isa bin Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari tiga oknum, trinitas. Allah katakan kafir. Bahkan lebih dahsyat dalam surah Maryam, Allah mengatakan takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu runtuh. Hampir-hampir bumi terbelah. Hampir-hampir gunung itu hancur lebur. Gara-gara apa? Anda'u lirrahmani walada. Gara-gara Allah dituduh punya anak. Bayang no, saking murkanya Allah terhadap tuduhan tersebut, hampir-hampir Allah meruntuhkan langit, menghancurkan gunung, dan membelah bumi. Karena saking gak terimanya Allah dikatakan punya anak. Nah, yang kemarin itu gembongnya yang mengatakan Allah punya anak. Ngono kok dicintai, gitu kok disanjung-sanjung. Harusnya dibenci. Ya, namun kebencian tidak harus apa tadi? Mendzalimi. Cukup? Ya. Menyikapi apa? Kadang-kadang ya. Ya, namanya organisasi hanya sebatas kendaraan awalnya itu. Organisasi itu dibuat hanya sebatas untuk kendaraan di dalam berdakwah, di dalam bersosial, sehingga terstruktur, termanage dengan baik dakwah tersebut. Hanya itu saja awal organisasi itu. Tidak boleh membangun wala wal barok di atas organisasi. Siapa yang terafiliasi dengan organisasi ini, maka aku cinta sama dia. Dia saudaraku. Siapa yang tidak terafiliasi dengan organisasi ini, maka aku membenci dia. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Nggak boleh membangun wala wal barok di atas organisasi itu. Nah, belakangan orang-orang yang
membangun organisasi yang awalnya tujuannya organisasi itu hanya sebatas kendaraan dalam berdakwah untuk mempermudah, ya, untuk mengorganisir, untuk supaya dakwah terstruktur, asalnya seperti itu, kemudian bertransformasi, berubah menjadi sebuah organisasi yang dibangun di atasnya wala wal baro. Ya, akhirnya jadi hizbiyah itu. Ya, hizbiyah, membangun wala wal baro di atas organisasi itu. Awalnya enggak gitu tujuannya organisasi itu. Ya, makanya seperti ini tinggalkan. Ya, ibarat awalnya kendaraannya bagus. Tapi lama kelamaan kendaraannya sudah, arah tujuannya itu sudah melenceng sudah. Misalnya Anda naik bis jurusan Jakarta teko Bungur Asih. Ya, Anda naik. Ternyata setelah itu justru lewat Suramadu. Ah, mudhuno ae wis. Iya, karena sudah beda apa? Sudah beda jalur sudah. Tulisannya ke Jakarta tapi kok lewat Suramadu. Apa, Pak mudhuno, Pak? Ini kendaraannya sudah salah jurusan. Maka demikian juga organisasi. Kalau ada organisasi yang tujuan awalnya hanya sebatas untuk mengkoordinir dakwah, untuk memanage dakwah, namun ternyata akhirnya bertransformasi menjadi sebuah organisasi yang dibangun di atasnya wala wal barok, maka tinggalkan sudah. Nabi mengatakan, kata kepada Hudzaifah ibnul Yaman, fa'tazil tilkal firaqa kullaha, tinggalkan semua kelompok-kelompok tersebut. Ya, tetap berpegang dengan dalil, berpegang dengan kitabullah. Gak perlu adanya kelompok-kelompok tersebut kalau ternyata tadi memunculkan fanatisme fanatisme kelompok. Nah, tabarakallahu alam, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.